Hai teman-teman semua, assalamualaikum, nama gue Raffindo Wijaya. Kali ini kita akan lanjut main game lagi teman-teman, yaitu kode keras cowok dari cewek part 12. Sudah banyak banget, coba lagi langsung ya kan. Dan di part berikutnya, part sebelumnya kita masih di dalam bioskop. Seperti biasa, banyak gaya ya kan si Lala nih. Dan untuk adik-adik yang masih kecil, mungkin langsung video apa nih yang akan masuk ke video ini. Please jangan nonton video ini, silahkan skip, cari video game gue yang lainnya, banyak kok di channel YouTube gue. Dan untuk yang sudah dewasa boleh, tapi saran gue nonton dari part 1 supaya ngerti alur ceritanya. Dan kita ini karakternya yang cowok teman-teman, namanya Adit. Dan pacar kita ini namanya Lala, pacar kita. Dan sekarang kita mau nonton di bioskop, tapi ini pacar kita ribet gini gitu. Jadi, nah barusan gue main cepet kan, gue main cepet gitu sih kak, aku belum sempet baca. Ya makanya kamu nonton dari persatu supaya ngerti alur ceritanya ya kan. Karena terlalu lama debat, ternyata antrian sudah makin lama. Aduh, yang kok lama banget, aku lapar. Ini kamu duduk aja. Aku bosan, lapar. Aduh, nanggung. Tapi aku lapar banget. Habis ini kita beli makanan, oke? Okay? Oke, yang pengen pipis gitu. Ya pipis kan lu bisa sendiri, yang. Aduh. Terserah kamu lah. Ada-ada aja dari tadi. Oh, gitu. Jadi terserah nih. Ya udah, kalau terserah aku, kita putus sekarang juga. Terus lu kalau mau pipis harus gue apain? Gue temenin. Aduh. Berasa lu gak peduli. Lala mutusin lu di tempat sampai satu bioskop kedengeran. Wadaw. Bocah. Bocah ngapa ya? Kesel banget gue. Rambut belum kering-kering. Maaf nih teman-teman, sorry kalau acak-acakan. Abis mandi langsung bikin video. Iya. 112. 1121. Ulangnya jauh banget, kambing. Dah, yang sini nih. Mulai ini lagi gua gara-gara ada iklannya juga nih. Nah, gini ke iklannya langsung aja, enggak usah video-video. Tapi emang gitu, teman-teman. Kalau baru-baru main, baru-baru kita buka nih si game-nya. Iklannya pasti lama, video-video lama gitu. Kalau udah agak lama kita main game ini, nanti ini jadi cuman gambar doang iklannya gitu. Aduh, gimana ya? Aduh, nanggung. Nah, yang paling bawah nggak bisa dibilang nanti dulu. Nanti kapan? Nunggu tiketnya kebeli. Tapi itu kan masih lama. Yang apa? Aku haus. Mengapa engkau begini kepadaku, wahai Rosalinda? Jangan macam-macam deh. Tahan dulu aja. Yang kedua deh. Tahan dulu ke, hausnya yang nanggung nih. Kok gitu sih? Kamu mau aku mati dehidrasi di sini? Udah, aku cari makan minum sendiri aja. Kamu nonton aja sono sendiri. Keburu bete karena udah lapar, haus duluan. Lala pun ninggalin lu di sana. Kambing maunya gimana sih? Gua anterin beli makanan di part kemarin ya kan, di part sebelumnya. Terus ini tiketnya habis, dia jadi nyalain gua si Lala. Ilah, udah jomblo, dapat game ginian baper jadi ini ya kan. Macem-macem ya. Sabar. Gak apa-apa kok, gue bercanda kok teman-teman. Slow aja. Enggak kok, gue gak emosi, gue bercanda. Yalah. Yang awal berarti yang pertama. Berarti yang... Aduh, nanggung. Tapi aku lapar, dibilang nanti dulu. Nanti kapan? Yang, aku haus.
Jangan macam-macam deh. Di macam-macam apaan? Aku kan ngomong jujur. Kalau nggak mau peduli ya udah. Lala yang berasa lu kurang peduli langsung ninggalin lu gitu aja. Kapan nontonnya nih gue? Hadih. Apa nggak jadi nonton ya? Nggak tahu juga sih, gue kan belum tahu jawaban yang benar. Oke, kita harus tetap coba teman-teman. Jangan menyerah. Terserah aku kan ya, iya. 1-1-2 nih di sini. Kita harus hafalin seperti itu. 1-1-2. 1 deh. Nah yang di sini gue agak lupa nih. Soalnya udah alur topiknya tuh terlalu panjang teman-teman. Dan kalau kita gagal, kita ngulangnya ya jauh gitu. Jadi bisa bikin lupa. Aduh. Berarti yang paling atas. Aduh nanggung berarti gak bisa ya. Sebentar lagi ya. Kapan? Abis nonton kita makan, oke. Okay. Tapi kan laparnya aku sekarang, nanti dia gitu loh. Abis beli tiket. Ya abis beli tiket kita beli cemilan ya yang. Cacing Alaska di perutku udah demo yang. Aduh lebay. Tapi udah setengah ngantri ini. Pilih aku kelaparan atau tiket nonton. Duh habis deh gua. Kamulah. Ya udah kalau gitu yuk kita cari makan. Yo wes. Lu pun nganter dia beli jajanan di luar dan pas lu balik ternyata tiketnya udah habis. Tuh, gua diumelin kayak gitu lagi ya Tuhan kan lu yang minta makanan. Lala bete berat enggak jadi nonton akhirnya lu yang kena batunya. Berarti yang kalau pilihan yang kedua itu kan kita tetap yang ke satu kan dia pilih lu lah tadi dia kan ya kan nganterin dia makan abis, terus itu abis itu ngomong gua sampai belepotan lu aduh. Terus yang kedua kita pilih ngantri tiket kayaknya pasti dimarah berarti yang ketiga deh kita pilih yang ketiga. 1-1-2-1 nih yang ini. Padahal dia diomelin udah down tuh tadi. Di part sebelumnya ya kan. Masih aja ini ngeyel gitu. Yang satu. Ya. Bener ya. Yang kedua. Habis beli tiket. Cacing Alaska dibawa-bawa. Kok jadi gini sih? Habisnya kamu gak ngertiin kalau aku lagi lapar. Lagian kamunya gak sabaran. Udahlah aku udah gak mood nonton juga, bye. Gak jadi nonton dan kisah cinta lu dan Lala juga berakhir di sana. Oh my god. Baru sehari kita jadian. Oke, jangan menyerah. Semangat. Semangat. Yeay. Udah lemes. Iya, 1-1-2-1. Kan jadi durasi ya kan teman-teman. Kalau lama begini. Si Lala juga nih akibatnya. Bukan akibatnya maksudnya gara-garanya. Oke, okay, next. Berarti yang satu. Berarti yang kedua kayaknya gak bisa deh teman-teman. Waduh, yang paling bawah juga udah gue cobain kan. Udah kamu beli apa dulu gitu sana. Udah kita cobain yang tengah deh. Abis nonton kita makan oke. Okay? Kelamaan, tapi nanti filmnya keburu mulai. Ya udah aku beliin roti aja ya. Tapi gak bikin kenyang. Ya buat ganjel dulu aja. Tapi filmnya kan durasinya lama. Kamu gantiin aku ngantri. Kita batalin nonton aja. Yang paling atas deh. Ya udah gini deh. Aku beliin kamu makanan. Tapi kamu gantiin aku ngantri oke. Okay? Gak mau apa girl. Ya ampun. Ambil nyawaku ya Tuhan. Ya udahlah kalau ribet gini mending gak usah aja. Salah ngambek dan akhirnya pulang sendiri. Berarti yang kedua
Terus yang kedua lagi teman-teman, kita cobain ngajarin nonton aja deh, kali aja dia mau ya kan. Dan di jawaban-jawaban lain juga kan gue udah nyobain kan. Oke, bisa dihandle nih ternyata si laparnya si Lala ini. Dia ada haus, mau pipis, segala macem. Macem-macem aja kan. Ya dulu kalau mau gak mau jadian sama gue, gak usah nerima cinta gue pas kemarin ya kan. Aduh. Jadi disiksa begini si Adit ya gitu loh. By the way gue ya kan yang mainin. Gue yang puyeng. Slow teman-teman, sabar. Bercanda gue mah, slow aja. Lama debat, oke. Yang kesatu. Terus yang kedua. Yang kedua lagi. Abis nonton kita makan. Ya udah aku beliin roti aja ya. Tapi gak kenyang. Kita batalin nonton aja. Udah ngantri sepanjang ini kamu mau batalin. Sia-sia tahu. Kalau gitu mending gak usah nonton sekalian. Batal nonton Lala pulang sendiri naik ojek. Gak bisa teman-teman. Berarti yang awal, yang kedua. Aduh, udah kepanjangan nih. Gue harus ngeliat langsung, gak bisa nerawang-nerawang seperti itu. 1, 1, 2, 1. Checkpointnya juga parah nih, padahal udah ada iklan. Nih, padahal udah ada iklan di sini. Harusnya kan checkpoint di sini gitu loh. Aduh. Tinggal 1. 1 yang kedua. Habis nonton kita makan. Tapi nanti filmnya keburu mulai. Yang perut aku mules. Tuh kan, macem-macem aja. Aduh, ujung-ujungnya kesini. Terserah kamu lah. Cobaan apa lagi nih sayang. Yang kedua dibilang lebay. Yang ini juga gak bisa. Aduh, pertanyaannya. Menjebak banget. Ini udah teman-teman, tapi bukan posisinya, beda lagi gitu loh. Why? Aturan mah bikin gamenya kayak ini, kayak Walking Dead ya. Butterfly effect gitu. Jadi, ya kita mau benar atau salah jawabannya ya. Gak apa-apa, alur gamenya tetap berjalan gitu loh. Tapi ya ending ceritanya nanti beda. Karena jawaban kita yang mungkin salah atau benar gitu loh. Kalau begini mah buset dah. Salah, benar-benar harus benar gitu loh. Salah ngulang lagi. Tiba-tiba ya kan pada komen. Ah, Kak Raffi aja yang gak peka ya kan. Kita semua bisa mainin langsung benar. Aduh. Bisa jadi sih ya kan. 1. Sebentar lagi ya. Habis beli tiket berarti ya. Ya habis beli tiket kita beli cemilan ya yang cacing. Aduh. Ini cacing Alaska lagi. Tiket nonton. Yaudah aku lebih pilih nonton lah. Orang niatnya juga mau nonton dulu kan. Nanti kalau malah tiketnya habis gimana. Kamu gak bisa sabar dulu apa. Galaknya. Iya maaf aku gak sabaran ya. Sabar dulu ya sayang. Habis beli tiket kita beli cemilan oke. Terus habis nonton baru kita makan, oke? Okay? Ya udah, oke. Okay. Selesai mengantri lu membeli tiket lalu langsung beliin cemilan untuk Lala. Akhirnya tidak lama kemudian pertunjukan film sudah dimulai. Lu berdua pun masuk untuk nonton. Akhirnya nonton bareng pacar. Hah. Ribet dari tadi. Ya kan? Selesai nonton. Ya, ini belum ganti tempat, teman-teman. Gue ngeri ini nih. Ngeri dari awal banget kalau gagal. Tadi filmnya bagus banget ya. Iya, bagus. By the way, aku lapar banget nih. Makan yuk. Iya, yang mau makan apa ya?
Itu sih terserah kamu aja mau bawa ke restoran mana. Aduh, iya ya, tadi gue janji makan di restoran. Sambil mikir mau makan di mana, lo cepat-cepat ngintip isi dompet lo. Wait, duit gue, waduh kacau. Duit gue tinggal segini. Kamu kenapa? Muka kamu kok kayak shock gitu? Eh, aku nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Di resto tapi patungan ya. Talangin dulu ya, makan di pinggir jalan. Yang paling atas nggak mungkin ya. Masa batalin makan? Yang kedua deh. Eh yang, tapi kita patungan ya. Kalau makan di resto, duit aku nggak cukup nih. Nah ya, jujur. Bagus. Patungan. Seumur-umur belum pernah aku pacaran first date udah disuruh patungan. Udah kalau gitu kita pulang aja. Nangis. Telah mutusin lu karena ngerasa lu terlalu perhitungan sama dia. Bukan perhitungan, tapi kan gue sudah jujur. Aduh, ini please, please jangan ngulang lagi dari nonton awal bioskop. Please, udah selesai filmnya kan? Oke, alhamdulillah. Selesai nonton. Aku lapar banget. Iya, dompetnya, iya. Batalin, waduh, jangan deh. Yang awal deh, cobain dulu deh. Ya, aduh, anu, ada apa, kenapa? Aduh, gimana ya ngomongnya? Ngomong yang bener dong, ada apa? Kita langsung pulang aja ya. Loh, gak jadi makan, aku kan lapar. Iya, duit aku gak cukup soalnya buat makan di restoran. Ah, dasar, masa mau ngedate sama aku gak ada persiapan. Lagian kalau kamu ngomong baik-baik juga, aku pasti ngerti. Oh, jadi kamu ngerti ya, lah. Ya udah, kita makan di pinggiran. Telat. Udah ngajak pulang. Pulang aja. Akhir ngedate yang tidak menyenangkan sama kayak hubungan lo dengan Lala. Oke. Sabar. Kita pasti bisa, ya kan? Bener-bener tiba di mall. Ribut dulu. Debat dulu. Masuk ke bioskop debat dulu. Keluar bioskop debat lagi. Ada aja masalahnya gitu loh. Jangan sampai gue nanti pacaran gini deh. Gue juga gak mau nanti banyak yang komen lagi. Iyalah. Yang ketiga. Eyang tapi kamu tolongin dulu ya. Kalau makan di resto duit aku gak cukup nih. Padahal si Adit udah selalu jujur loh. Loh yang kenapa yang kok jadi diem gitu? Yang kosok gitu. Bengong lu si Lala. Lala shock karena baru sekali ini first date disuruh talangin dulu. Ya iya sih, emang gila juga sih. Oke, berarti yang paling bawah. Makan di angkringan ya. Kita cobain dulu. Ayo cepet please. Selesai nonton. Ya sepertinya akan panjang. Teman-teman. Keburu 20 menit nanti. Yang 1, 2, 3 soalnya kan udah gak bisa kan. Jadi yang bawah dan juga pasti panjang jawabannya. Jadi gue stop sampai sini dulu. Makasih ya udah nonton. Jangan lupa subscribe. Bye. Assalamualaikum.